Kang diop no. Sira ngedang dia. Mohon pegat. Aduh, ngejar batas dia. Wah, sial. Kok jalan dulu. Ini ratu, dia buat ratu. Ngejar lima. Aduh. Oke, selamat pagi bro. Jumpa lagi dengan saya Agung di channel Agung Bali Fishing tentunya. Kali ini kita mancing lagi. Dan untuk spot, masih spot yang kemarin, yaitu daerah Serayau Karangasem ya. Nah, untuk spotnya seperti ini. Spot sejuta ninja. Oke, kali ini saya mancing banyak nih teman-temannya ikut. Nah, ini ada rival nih, ada Alex. Ini ada Beli Nengah. Di sana ada Mas Era. Di sana ada Mangoko dan ada juga Pak Nauki ya. Jadi mereka udah jalan-jalan. Jadi saya dan teman-teman udah mancing dari tadi. Bangke. Diledek terus sama Alek bro. Jadi ceritanya dia tadi casting dan dapat samaran gede. Ribal hooknya bengkang dan setelah itu saya ledek dia. Akhirnya saya, giliran saya yang dapat sambaran gede itu, nggak bisa ngelawan sama sekali. Bisa dilihat cuplikannya di depan tadi pas opening video. Dan putus. Putusnya lumayan itu di PE ya. Padahal saya pakai PE 2.5. Itu saya pakai jignya Eka Rock ya, yang warna pink, yang seperti ini. Itu saya bawa stok lagi. Tapi itu stok terakhir saya udah habis ya. Mungkin next mau mesen lagi ke dia. Nah, kali ini saya mancing dengan setekal short jigging dan saya langsung aja ya untuk kondisinya. Untuk kondisi lautnya lumayan bagus hari ini. Jadi anginnya nggak terlalu, gelombang juga nggak terlalu ya, slow, flat lah. Oke. Wah, oke. Sial ya. Oke lah, langsung aja kita mancing. Let's go. Dibuat ikan. Mana itu kok drag itu? Eh, siang hilang ya bos. La 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 la. Om swastiastu. Le, I'm come back le. 60 gram bro. Ini tadi bro, strike bro, putus bro. Sial. Ya lihat yang ngajin. Oh my god. Kau mau jadi paten hook ni le. Oh my god. Pada mana ada musuh. Halo. Coba lenat.
Ini bro, kelemahannya kalau pakai hook di bawah jig ya, sering nyangkut kayak gini dah. Halo bro, ombaknya makin gede nih. Anginnya juga lumayan nih berhembus nih. Ini saya menelusuri pantai lagi. Teman-teman udah pada jalan-jalan mereka ya. Tadi nyoba mancing di sana lagi nggak ada hasil soalnya. Belum ada samaran lagi. Ini keburu nelayan. Ini keburu nelayannya balik lagi, jadi kita nggak bisa mancing ya. Jadi kita jalan-jalan aja ke kiri. Oke lah, hari ini saya pakai mino lagi yang 30 gram. Mudah-mudahan ada sambaran sih. Oke, lanjut, let's go. Oh, gede bro. Tak bisa mancing lah. Oke pemirsa, ini saya masih di spot untuk beristirahat ya. Jadi spot aman dulu, nyari spot aman. Ini soalnya ombaknya gede sekali. Maunya ke sana, tapi nggak bisa lewat ya, bahaya sekali. Nanti tiba-tiba ombak gede. Tadi udah sampai di sana soalnya ombaknya. Saya nggak berani nekat nih. Tapi saya lihat dari sana deh ya, yang baju orange itu nggak kelihatan. Dia emang benar-benar nekat. Ini disusul Mas Era, masih dalam perjalanan tuh. Nggak kelihatan dia kecil. Di sini saya masih bersama Pak Nauki. Itu dia. Masih sibuk dengan pancingnya ya. Nanti kita lanjut lagi kalau ombaknya udah mulai reda. Kalau nggak salah sih, menurut aplikasi tadi saya lihat jam 9 udah surut ya. Mudah-mudahan bisa lebih terkenali lah ininya, ombaknya. Oke, okay, let's go. 2000 years later. Oke, okay, kakak. Balik aja deh. Saya nggak berani ya ke timur lagi. Jadi start sampai di tempat tadi, duduk-duduk aja sama Pak Nauki. Ombaknya gede sekali ya. Saya lupa soalnya besok itu tilam ya, bulan mati. Jadi pasti gede ombaknya. Sekarang besok dan lusa itu gokil dah ombaknya. Bro, ini saya memancing di spot pertama aja karena di sana batunya agak lebih tinggi ya. Jadi saya bisalah cast dari sana. Kita coba yuk, let's go lah. Kalau nggak ada ya balik pulang. Karena kalau pindah spot lain juga sama hasilnya kayak gini ya. Ombaknya, sampai sini bro. Ombaknya nggak bersahabat soal. Oke, let's check this out. Ini saya harus nyari jalan alternatif bro. Ombaknya nyampe di pinggir sekali. Lihat sini ya. Gila ombaknya bro. Wow. Ombak surfing kakak. Wih, sampai di sini. Bisa mancing lah. Kayaknya masih bisa di sini. Nyerah saya bro. Saya coba di sini tadi nggak ada samaran ya. Ombaknya gede sekali. Tadi sampai naik-naik. Ngeri saya lihatnya.
Oke lah, tipnya saya cukupkan sampai di sini dulu ya, karena situasi juga tidak memungkinkan. Nanti kita ulang aja di next trip. Kali ini lumayan mengecewakan ya. Pertama leg strike bengkang, kedua saya pas video di depan tadi putus. Cuman saya ngerasain tarikan speed itu bro, lumayan itu. Habis itu cash lagi, nggak ada hasil dan ombaknya keburu gede. Oke, mudah-mudahan kalian sedikit terhibur dengan trip saya ini. Jangan lupa supportnya selalu dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa tekan lonceng agar kalian bisa mendapatkan update notifikasi dari channel saya ini tentunya. Ini ombaknya bro. Wow, sampai di sini. Dan nantikan saya dan teman-teman di next trip ya. Mudah-mudahan next trip lebih baik lagi ya. Biar ada ikan babon lendat lah. Ciao.